You should not be dictated by party-party komponen dalam gabungan you. Yang Berhormat. Jangan takutlah Yang dengan speaker. Yang Berhormat. Ini itu ketua majlis. Yang buat keputusan. Yang Berhormat. Guna bahasa. Nipit balik yang satu jaga kuasa lah. So, tangguhlah. Tak, itu cerita dia. Yang Berhormat, saya sebut. Saya kekal dengan option tersebut. Okay. Bahawa dan kalau, sekarang kalau, Menteri Besar telah setuju tangguh. Kalau saya minta tak payah ambil tangguh. Undi. Yang tangguh. Sekejap, sabar. Ini satu tindak besar tangguh. Ini tangguh. Kalau Tuan Speaker degil juga perangai begini, tak ada sebab saya nak duduk dalam dewan ini. Yang Berhormat. Saya minta Tuan Speaker setuju dengan cadangan Menteri Besar tangguh. Yang Berhormat, saya setuju telah atau tidak? Yang Berhormat duduk. No, buat ruling sekarang. Saya telah pun membuat ruling, iaitu usul ini telah kalau begitu tak perlu kami ada di sini. Saya minta kita akan tolak sebab saya tidak setuju Tuan Speaker yang nak menentukan komposisi. Ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Yang Berhormat ada hak. Bagaimana speaker boleh menentukan usul ini dipersetujui yang duduk kuasa. Lebih baik saya bayar saja ini. Keluar. Kita mencadangkan Yang Berhormat Sungai Rama. He was the former deputy speaker of the state assembly meeting. Yang Berhormat Gombak Setia kerana ini penggal kedua. Dan juga Yang Berhormat Ulu Bernam. Hari ini speaker potong daripada tiga hanya dibenarkan dua saja. Saya tidak mahu speaker menentukan siapa wakil daripada Perikatan Nasional. Speaker tidak boleh dictate siapa wakil kami. Biarlah kami yang menentukan. Inilah amalan di parlimen pun. Tetapi seolah-olahnya apa yang dilakukan oleh speaker pada petang ini cuba instigate dan mengganggu perjalanan dewan pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi kami ingin melahirkan rasa kesal kerana kita juga menyaksikan yang membentangkan usul adalah Menteri Besar. Tetapi yang cuba mempengaruhi Menteri Besar adalah speaker. Speaker tidak boleh bertindak secara tidak adil. Speaker sepatutnya conduct the proceedings of the assembly secara adil. Menteri Besar telah membangun memberi keterangan bahawa beliau bersedia untuk menarik balik pelantikan jawatankuasa peraturan tetap. Tetapi speaker bulldoze untuk diluluskan juga. Jadi untuk apa kami duduk di dalam dewan kalau yang membentang usul telah mengemukakan maklum balas untuk bertindak lebih adil tetapi speaker overrule Menteri Besar pada petang ini. Ini jelas kita saksikan bagaimana speaker boleh menafikan hak orang yang membawa usul untuk memberikan maklum balas. Sebab itu kami mengambil keputusan tidak perlu lagi tunggu di dalam dewan.